told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, 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 yeah. Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Dan kali ini kita akan ngebahas lagi tentang Nano Sprite Mini. Di video sebelumnya ada 3 video yang aku upload tentang kerusakan-kerusakan umum pada Nano Sprite dan kebanjiran pertanyaan anjas. Ada yang baru beli langsung mati, ada yang pinjam adanya buat mainan tiba-tiba nggak bisa dicharger, ada juga bisa semua tapi semprotannya kurang kencang. Nah, di video ini aku akan membalas pertanyaan-pertanyaan kalian semuanya. Jadi tonton terus video ini karena di akhir video ini aku akan kasih kalian link tempat pembelian baterai untuk Nano Sprite kalian. Oke, tapi sebelum kita lanjut, pastikan dulu dong kalau kamu sudah subscribe channel ini. Diaktifkan juga notifikasi tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan konten-konten kita yang selanjutnya, ya kan? Kalau enggak, aku tidak akan lanjutkan. Kalau sudah, terima kasih banyak. Let's go story. Oke, kita ke pertanyaan pertama dulu dari Mbak Devi Patricia. Terima kasih banyak saya ucapkan atas pertanyaannya. Dan pertanyaan ini mewakili pertanyaan lainnya. Seperti ini pertanyaannya. Bang, tutorial nano spray-nya hanya bisa dicas doang. Kalau dicabut mati, nggak bisa nyala bang. Tolong dijawab bang. Oke, kita akan jawab setelah kita baca beberapa pertanyaan-pertanyaan lain. Sabar ya. Selanjutnya pertanyaan Pai Faisal Salman. Sepertinya laki-laki tulen nih. Oke, kak, mau tanya, punya aku lampunya nggak nyala dan nggak bisa keluar air. Kalau dicas masuk, tapi tetap nggak bisa nyala lampu birunya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Di bawah ada lagi Alif Khairul Haidin. Kak, punya aku sudah nyala, di charger juga bisa, tapi pas dipakai airnya nggak mau keluar. Oke, kita langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan para netizen. Oke, kita jawab pertanyaan pertama dulu dari Mbak Devi. Jadi kalau nano spraymu saat dicas bisa menyala dan bisa digunakan dengan normal, tapi saat dicabut casnya nano spraynya jadi mati kembali. Berarti kerusakannya ada pada baterainya. Sudah jelas baterainya sudah rusak dan ngedrop, nggak bisa diisi daya lagi. Gitu. Karena nano spray bisa digunakan juga tanpa menggunakan baterai. Cukup colokin casnya, cabut baterainya, pasti nano spraynya akan menyala dengan normal. Serius, saya sudah coba pada nano spray user saat ganti baterai. Jadi jawaban pertanyaannya adalah cukup kamu ganti baterainya. Cara ganti baterainya tonton video lengkapnya, linknya ada di kolom deskripsi. Untuk pertanyaan kedua dari Alif, sama persis, ganti baterainya, nano spraymu pasti akan menyala dengan normal. Untuk pertanyaan ketiga, yang nano spraynya bisa menyala dan juga bisa dicharger tapi saat digunakan tidak bisa keluar airnya, jawabannya juga sama, baterainya. Baterainya sudah lemah dan nggak bisa digunakan lagi. Tapi kamu bisa cas dulu 1 jam sampai 1,5 jam. Kemudian kalau nggak bisa juga, ganti baterainya. Video cara ganti baterainya ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek kolom deskripsinya. Selanjutnya untuk yang nano spraynya bisa menyala normal tapi saat digunakan semprotannya sangat kecil atau lemah, kamu kocok-kocok dulu deh nano spraynya sebelum kamu gunakan. Seperti ini, masukin dulu airnya, kemudian kamu kocok-kocok biar kotoran-kotoran yang nyumbat di alat semprotnya bisa keluar, gitu. Nah, sekarang untuk yang nano spraynya kalau dicas menyala merah tapi bentar-bentar mati lagi. Dan ada yang sampai berjam-jam dicas tapi tetap berwarna merah dalam mode pengisian daya. Coba kamu bersihkan dulu soket konektor casnya pakai thinner atau bensin menggunakan kuas. Nah, kalau dicas lama tapi tetap nggak bisa ngisi daya atau hanya lampu merahnya menyala, ada satu kabel yang tidak terkoneksi di bagian soket konektor casnya. Kalau hanya lampu merahnya menyala, berarti sambungan casnya tidak tersambung. Alternatifnya bersihkan dulu. Tapi kalau masih seperti itu, berjam-jam di cas hanya berwarna merah terus, solder ulang. Konektor casnya sudah tidak rapat lagi. Solder ulang konektor casnya. Sudah tidak rapat lagi kaki-kaki konektor casnya.
Untuk cara solder dan pergantian konektor cas Nano Spray, kamu bisa tonton dulu videonya. Linknya ada di kolom deskripsi. Nah, bagi kamu yang rusak baterai Nano Spray-nya dan bingung nyari di mana tempat beli baterai Nano Spray, aku akan berbagi link kepadamu. Tapi di like dulu dong videonya. Jadi silakan dibuka dulu Google Chrome di HP atau laptopnya. Kemudian di pencarian Google Chrome kamu ketikkan baterai PL403040 berakhiran Tokopedia seperti ini. Perhatikan tulisannya. Atau kalian bisa langsung masuk di aplikasi Tokopedia. Kemudian ketikkan baterai PL403040. Maka akan terbuka seperti ini. Dan hanya dua toko yang menyediakan baterai yang seperti ini, yaitu Toko Bintang Makassar dan Toko Bintang Bali. Selisih harga di toko masing-masing hanya selisih 2.000-an. Di Toko Bintang Makassar harganya 21.000 dan di Toko Bintang Bali Rp19.000. Atau kamu bisa langsung cek di kolom deskripsi. Link tokonya sudah kutaruh di kolom deskripsi. Monggo. Oke guys, seperti itulah cara memperbaiki kerusakan-kerusakan nanospray yang mungkin terjadi pada nanospray kalian. Ya kan? Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan. Dan untuk kerusakan-kerusakan yang belum sempat aku jelaskan di video ini, kalian bisa tanyakan. Silakan coret-coret kolom komentarnya, oke? Terima kasih banyak atas kunjungannya. Tetap semangat, saya Ampo. See you di next video.